seperti Majalengka Sutrisno melepas tim pendamping ibadah haji, tenaga medis, dan 404 jemaah calon haji yang akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Majalengka yang berjumlah total 1.647 terbagi dalam 3 kloter. Selasa malam, para tamu Allah diberangkatkan dengan mempergunakan bus pariwisata Metropolitan Kloter 70 dari jumlah jemaah calon haji sebanyak 414, 6 orang tim pendamping ibadah haji dan 4 orang sakit tidak dapat diberangkatkan. Saat ini tersisa 404 orang yang siap menuju Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sebelum keberangkatan, Bupati Sutrisno mengecek kesiapan para jemaah di masing-masing bus yang akan diberangkatkan. Ratusan keluarga jemaah haji yang berada di pintu masuk pendopo berjejal ingin menyaksikan keberangkatan dan terharu melambaikan tangan kepada para jemaah yang menumpang kendaraan. Kita patut bersyukur mengakhiri jabatan saya ini, jumlah yang diberangkatkan dan meningkat. Ini sebagai indikator ada peningkatan apa namanya kehidupan rakyat Majalengka ini, tentu rakyat di NKRI. Nah, harapan saya adalah yang saya saksikan kebersamaan dalam manasik, latihan, fisik, segala macam, semoga tetap utuh sampai di sana. Dan penyakitnya kan mecah di sananya, tidak utuh. Itu. Kenapa? Perkembangannya sangat luar biasa di Masjidil Haram, perkembangan sangat luar biasa di Masjidil Nabawi. Ini mendorong kita semua, saya sudah sampaikan, bentuk dalam kelompok-kelompok kecil, tidak akan mungkin juga tim pendamping haji juga bisa mendampingi sekian banyak orang. Doa kita semua yang mengantarkan rakyat Majalengka yang di mana saja berada, semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, dan balik ke utuh menjadi haji yang mabrur dan haji yang mabrur. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam berdekat.